manusia menganggap lebih baik tak berkahwin lagi berkahwin. Masuk dalam masyarakat kita. Masuk masyarakat kita. Mungkin tuan-tuan tak perasan. Kata tuan-tuan, kita ada Facebook, kita ada Instagram. Kalau kita baca dalam Facebook, kita baca dalam Instagram, macam-macam pilih. Kita boleh baca apa yang kita tulis. Dia kata lebih seronok, bebas, seperti burung yang berterbangan di angkasa. Kalau berkahwin umpama berada dalam sangkar emas. Apa sebab adanya perkahwinan yang tidak mengikut syariat, kehendak syariat Islam. Syariat Islam memang mementingkan usaha mewujudkan persefahaman antara suami isteri, berkasih sayang dan hidup bersama yang berkekalan. Sebab itulah dalam surah Al-Mulk Ta'ala menegaskan, menyebutkan dalam surah Ar-Rum, Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum, Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum, dalam ayat Al-Rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Tadi tanda-tanda kuasa Allah SWT bahawa Allah Ta'ala menciptakan untuk kamu dari diri kamu itu pasangan. Apa tujuannya itu pasangan ni? Lelaki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya lelaki. Apa tujuannya? Kita sepunu ilaiha untuk kamu berada hidup bersama-sama dengan pasangan itu secara sakinah dengan penuh ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia jadikan di antara kamu dan pasangan kamu ini kau hidup dalam mawaddah wa rahmah. Dalam mawaddah ini maknanya dalam kesepahaman. Rahmah ni, bila kita bersepahaman itu, maka rahmat itu pun. Sebab itulah, kita kena saling memahami. Kalau suami je nak faham isteri, tak boleh. Ikut isteri pun. Isteri ini peraturan saya. Nak, untuk rumah ni pun peraturan saya. Tak boleh gitu. Dan suami pun gitu juga. Kena ada sama rata sama rasa. Itu dikatakan mawaddah. Dengan daripada situ akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam oleh pengarang kitab ini. Orang Islam juga kalau perkawanan itu adanya persefahaman, adanya sakinah, adanya mawaddah, adanya rahmat. Walaupun begitu, usaha ini tidak sekadar mengikat jasad kedua-dua suami isteri itu semata-mata. Bahkan ia dilakukan dengan peringatan dan panduan ke arah mewujudkan pelbagai jaminan yang positif bagi menyuburkan kasih sayang dan persefahaman antara mereka. Kata perkahwinan ini bukan sekadar penyatuan dua jasad, tapi perkahwinan ini adalah penyatuan dua jiwa yang bila bersama itu tak lain tak bukan tujuannya ialah untuk mencapai kebahagiaan, kebahagiaan dunia, dan insyaAllah sampailah ke akhirat. Dengan cara ini akan menjauhkan mereka daripada unsur perselisihan dan kebencian. Bila ada ni benda-benda yang disebut tadi, maka perselisihan itu akan boleh dijauhkan. Bukan kata tak ada langsung, juga. Sedangkan lidah lagi
RM1 ketika pula suami isteri, tapi ya, tidaklah berlaku persisan itu pada setiap mesin. Jauh, dijauhkan rasa benci. Dia ada kesayangan, benci apa pula? Antara faktor terpenting yang ajukan oleh Islam adalah dengan wujudnya pegangan agama yang sahih di kalangan suami isteri. Jadi inilah yang disebut dalam khutbah pada minggu lepas. Kemudian terjadi masalah-masalah dalam rumah tangga orang Islam kerana pegangan agama itu tidak betul. Benda yang asas pun tak sempurna. Semayang pun tak sempurna. Solat pun tak sempurna. Berapa kali datang Jumaat? Ada Ustaz sekali ya seminggu. Bila semayang Jumaat? Itu yang datang semayang Jumaat. Saya tak datang. Dosa kata subuh. Maka Isyak pun tak nampak bayang. Kan? Jadi macam mana lah adanya ya, kebahagiaan ataupun persefahaman rumah tangga masing-masing dengan cara masing-masing dan melaksanakan semua kewajipan yang ditentukan serta sentiasa berakhlak mulia sebagaimana diatur oleh syariat Allah SWT. Kalau ada semua ni ya, konflik-konflik masalah-masalah rumah tangga itu boleh ni dielakkan, boleh dijauhkan, kalau tidak dihapuskan sama sekali pun tak ada lah. Kalau ada, itu adalah situasi yang sempurna, yang ideal. Kita hidup dalam dunia realiti, bukan hidup dalam dunia idealis. Kalau duduk dalam dunia idealis, semua nak sempurna. Dalam dunia ni semua orang baik, tak ada orang jahat. Tapi bila kita turun ke dunia sebenar, kita akan nampak macam-macam jenis manusia. Kan? Sebab itulah kalau anak-anak kita belajar di universiti, jangan mereka itu hanya menjadi ulat kutu saja. Belajar-belajarlah mengenal dunia sebenar. Kerana selepas habis belajar, anak-anak kita ini akan turun ke dunia sebenar. Baru nampak. Jadi itu dia tuan-tuan. Kalaulah semua ini dilakukan, dilaksanakan oleh semua umat Islam, niscaya rumah tangga bahagia itu ada di mana-mana. Tak adalah orang berkahwin sama ramai dengan orang bercerai. Sekarang ni gaya macam tu. Orang berkahwin tu ramai. Semalam ada ini ada. Tak ada musim dah kahwin ni. Dulu ada musim kahwin. Sekarang ni tak ada musim dah. Bila-bila menyada, tarik kosong, kahwin. Tapi yang bercerai pun gemai. Ada yang bercerai, ada bulan kahwin bercerai. Ada yang berbulan kahwin bercerai. Macam-macam. Jadi orang yang bercerai sama banyak, hampir sama ramai dengan orang yang berkahwin. Kenapa? Inilah dia. Kerana tidak dilaksana benda yang disebut tadi. Kan? Bukan tak belajar. Kita selalu belajar. Tapi sebab nak wajib nak sijil ini, apa yang Ustaz sampaikan dalam khusus kahwin itu tidak diperdulikan. Masuk ini kalau keluarkan dengan tak boleh, dia dah proses dengan tengah tu, tapi dia tak nak simpan, dia keluar berani. Dia tak masuk dan zoom, dia melantun keluar. Memang tak dengar lah. Ada yang lebih sadis lagi, sanggup bayar lebih, nakkan sijil. Tak pun, kami tak hanya nak hadis sendiri. Tapi kalau pihak tuan nak beri sijil, tapi sanggup bayar lebih, bayar lebih, tak datang sijil khusus pun, tapi dapat sijil khusus kahwin. Sebab itu peraturan dia. Bila berkahwin jadi macam-macam. Inilah faktor yang memelihara rumah tangga daripada keruntuhan dan juga yang mewujudkan syariat talak sebagai undang-undang yang dirujuk ketika perlu. Jadi kalau semua itu yang disebut tadi ada, terpeliharalah rumah tangga dari keruntuhan.
peruntuhan.